Yang dikenal orang Pangkal Pinang apa? Sesuatu yang negatifnya bos, yang dulu pemberitaan-pemberitaan yang negatif. Nah sekarang kita harus jual Pangkal Pinang ini harus cepat. Saya selalu ngomong, kita jangan berlari. Karena seluruh orang sekarang provinsi, kabupaten, kota sudah berlari. Kita harus melompat. Dan itu pun lompatan yang tinggi. Harus beda. Hari ini saya melihat ada sesuatu yang beda di sini. Ini tinggal packaging aja, dipoles, karena kita belum bersinergi. Saya lihat, kenapa saya tertarik ini, gara-gara lihat di postingan di IG kawan-kawan, di Facebook kalian. Wow, ini sepradiku nih, masyarakatku nih, ada ternyata barang ini. Yang saya biasa dapat ini, mohon maaf, saya bukan typo dikit lah, yuk. Bukan sedikit typo. Ke Belgia sekedar lihat museum yang seperti ini. Ke Prancis sekedar lihat museum yang seperti ini. Di Bandung ya banyak. Ternyata karya anak-anak Pangkal Pinang ini luar biasa, bos. Nah, saya justru tertarik ini. Saya tadinya mau rancang sendiri Pangkal Pinang ini, bos. Tanya sama Bayu, ya. Kami diskusi di ruangan segala macam berdua sama saya cuma lihat Bayu. Hari ini saya berubah pikiran. Hari ini Bayu, kenapa enggak kita sayang barangan aja saya? Kita bikin yang kemarin yang katanya kita untuk gerbang Pangkal Pinang, kita bikin untuk ikonnya Pangkal Pinang. Sayang barangan aja bos. Ayo, seperti yang saya ingin, kita kombinasi, kita sinergikan. Ayo, sayang barang. Bangun Pangkal Pinang ini. Kalau yang bangunnya adalah Anda semua. Saya wali kota, tinggal ngegong aja. Selesai bos. Buat ini you. You sebagai inspirator. Siap. Buat ini lebih besar lagi. Ya, tantang kita bentuk ini bahwa Pangkal Pinang punya kita yang seperti ini. Jadi Pangkal Pinang ini hanya bukan hanya dikenal orang dengan kota beribu senyumannya, bukan apa. Tapi ada, saya baru dengar dari Bayu tadi, yang desain sampai untuk di Jepang. Di Jepang orang kita anak kita. Kenapa tidak kita jual? Kalau yang apa kuning tuh Asta itu pernah di US menang. Orang bangkanya kita pintar. Keri bang. Karena sering makan belacin. Benar pak. Saya ngerasa kediwe. Saya darah bangka asli. Orang Pangkal Pinang asli. Di Sumsel saya. Nah sekarang mumpung wali kotanya ini, ayo manfaatkan. Saya suka sendiri. Mumpung wali kotanya ini mulai ini, badannya kecil, mudah ngelindingnya. Dan tahu barang ini bagus. Barang ini punya karya-karya yang sangat bisa dijual, Pak. Saya yakin ini, yuk kita hajar ini. Siap. Saya ini contoh sini. Saya pulang ke Jakarta paling males untuk dinas luar betul. Pengambilannya nggak ada titik-titik destinasi yang padahal se-Indonesia, se-nasional ini, se-internasional ini taunya Lada Putih, Bangka Belitung, taunya Timah, Bangka Belitung. Karena saya wali kota Pengambilan, saya ambil ini. Ambil apa? Jadi white papernya bentuk itu, white papernya nanti Pengambilan. Gedungnya ada di sini, pabriknya ada di sini. Turunannya ada di sini, kafe, museumnya ada di sini. Satu titik destinasi ada di Pangkal Pinang. Insya Allah dalam waktu dekat ini groundbreaking. Dan saya kasih bocoran bos semua. Saya kasih bocoran tanggal 4 ini saya ulang tahun. Hadiahnya adalah apa? MOU dengan mereka, deal dibangun di Ketapang. Satu titik. Saya punya cita-cita. Saya ingin satu lagi nih. Kenapa ini nggak kita kembangkan kalian punya karya seperti ini? Seperti tadi yang aplikasi tadi, siapa tadi? Vincent, Pau. Pau, itu Pau. Nak bayar mahal Pau. Yes bang. Nak beli mahal Pau. Itu bagus Pau. Jadi turun dari bandara, cek orang langsung tek kan dan selamat datang di kota Pangkal Pinang, kota beribu senyuman. Di kami ada tek langsung buka PGK tek. Ya langsung download tek. Di sini apa? Makanannya ini. Mau lihat wali kotanya ini, mau lihat titik destinasinya ini, ke depan kita bikin road map-nya, Pau. Road map-nya Pangkal Pinang itu belum ada.
nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sudah ada roadmap event-event yang kita buat dan itu terpampang di tempat yang kau buat Pak. Nanti minta tolong paparan Pak. Ini yang bilang kita bersinergi kayak yang you buat tadi. Normalisasi Sungai Rangkui ini sudah pengennya luar biasa saya Pak. Ya. You bikin satu part, satu bagian. Kalau kita diskusi yang seperti dari ujung-ujung tadi, bet. Keren, enggak perlu bayar mahal, enggak perlu konsultasi dari Korea segala macam. Tahu enggak? 3 bulan ini untuk mengatasi banjir, kita dapat dana loan dari Korea 200 miliar untuk mengkaji itu. Satu titik you. Kalian punya kelas. Kalian punya, saya punya harapan untuk ini. Ayo sekali lagi manfaatkan wali kota ini untuk mengembangkan karir kalian ini. Kita bisa. Ya, tanya-tanya ada. Yuk, kita diskusi aja lah.